Jamuku Tradisional. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jamu cabai puyang. Jamu cabai puyang merupakan jenis jamu tradisional yang dibuat dari campuran dua bahan utama, yakni cabai dan lepuh, yang sehingga dijuluki dengan nama cabai puyang. Jenis cabai yang bisa digunakan tidak bisa sembarangan. Hanya cabai bawah yang bisa digunakan untuk membuat jamu cabai puyang. Seperti yang sudah dikatakan di atas, jamu cabai puyang dibuat dari campuran dua bahan, yaitu yang cabai bawah dan puyang. Manfaat jamu cabai puyang. Yang pertama, menurunkan demam. Manfaat yang paling banyak dirasakan oleh orang ketika minum cabai puyang adalah bisa menurunkan demam. Saat tubuh merasa demam dan agak lemas, bisa langsung mengonsumsinya. Jamu cabai puyang memiliki sifat antipiretik yang berfungsi untuk menurunkan demam atau suhu panas dalam tubuh. Tidak hanya itu saja, jamu ini juga bisa mengurangi rasa sakit kepala yang diakibatkan dari efek flu dan demam. Manfaat yang kedua, melancarkan peredaran darah. Ramuan jamu ini bisa bermanfaat untuk melancarkan sistem peredaran darah dalam tubuh. Peredaran darah yang kurang lancar bisa mengakibatkan beberapa penyakit serius loh, mulai dari kolesterol hingga stroke. Jika mengonsumsinya secara teratur, maka tubuh juga bisa terhindar dari yang namanya penyakit anemia. Manfaat yang ketiga, meredakan pegal linu. Manfaat jamu cabai puyang yang berikutnya adalah bisa meredakan pegal linu yang diakibatkan oleh kecapean hingga beragam penyakit lainnya. Dengan mengonsumsi jamu ini, maka pegal-pegal bisa hilang dan kebugaran tubuh akan tetap terjaga sehingga dapat terhindar dari beragam jenis penyakit. Biasanya orang akan meminum jamu ini di pagi hari sebelum memulai aktivitas mereka. Manfaat yang keempat, menambah nafsu makan. Nafsu makan berkurang, cobalah rutin mengonsumsi jamu cabai puyang selama beberapa hari. Maka nafsu makan pasti akan semakin bertambah. Jamu cabai puyang pada dasarnya memang mampu membantu kinerja sistem pencernaan lebih baik, sehingga ketika kita mengonsumsinya, maka makanan yang masuk dalam tubuh bisa diolah dan diserap vitaminnya dengan baik oleh tubuh. Manfaat yang kelima, menjaga kesehatan kulit tubuh. Jamu cabai puyang memiliki khasiat bisa menjaga kesehatan kulit tubuh sehingga tetap halus, bebas dari keriput, serta penuaan dini. Hal ini dikarenakan dalam cabai puyang terdapat kandungan yang bisa menutrisi kulit tubuh dari dalam. Dalam jamu ini terdapat kandungan yang mampu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Tidak heran kalau jamu ini paling banyak dikonsumsi oleh banyak wanita. Manfaat yang keenam, meredakan nyeri gigi. Jamu cabai puyang juga mampu meredakan nyeri gigi saat sakit gigi. Cukup berkumur dengan jamu ini, maka nyeri gigi bisa diredakan. Nyeri gigi diakibatkan gigi berlubang atau gigi bengkak bisa teratasi dengan jamu cabai puyang karena jamu ini memiliki kandungan sifat anti nyeri dan anti radang. Manfaat yang terakhir, meningkatkan stamina dan vitalitas. Manfaat lainnya dari jamu ini adalah bisa meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh pria dan wanita. Hal ini dikarenakan jamu cabai puyang memiliki kandungan yang mampu meningkatkan stamina tubuh. Dengan rutin mengkonsumsi jamu itu setiap harinya, maka staminanya bisa tetap terjaga dengan baik. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat jamu cabai puyang. Cabai jawa kering 100 gram, tempuyang basah 500 gram, temulawak 50 gram,
1 sendok teh garam, 1,5 liter air hangat. Cara membuat jamu jadi puyang. Cuci bersih semua bahan-bahan di atas kecuali garam dan air hangat. Tumbuk hingga halus dengan menggunakan ulekan atau bisa juga di blender. Masukkan garam dan pastikan tercampur dengan rata. Masukkan air hangat ke dalam tumbukan bahan-bahan. Saring airnya dengan menggunakan saringan atau kain bersih. Cara membuatnya mudah bukan? Jika tidak ingin repot membuatnya setiap hari, bisa membuatnya sebanyak 3-5 porsi untuk diminum selama beberapa hari. Cukup sekian pembahasan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.